Kita masih di mall loh ini, belum nyampe dokter, kamu udah drama banget nanyain. Enggak cuma aku, kita berdua udah drama. Kamu harus takut dong. Kita masih keluarga. Kamu harus takut suntiknya. Dong. Aku takut sebenarnya bukan takut suntik. Iya makanya suntik itu. Oke nek, dia. Paling sakitnya cuma sebentar kayak pegel, tapi di situ kita insya Allah nggak kena penyakit. Tapi kalau misalkan nggak mau, udah tahu aku ngapain sih? Udah tahu aku tuh takut sama jarum. Nggak mau ngapain? Nggak mempan maksudnya? Nggak kalau misalkan nggak mempan. Justru karena disuntik itu harus supaya penyakitnya itu nggak masuk, nggak kena ke kita. Sebentar atau lama? Nanti kok bentar, Kak? Eh, lupa. Imunisasi gimana? Kayak nyampe 10. Katanya kemarin bilangnya Senin disuntiknya. Ini hari apa? Selasa. Ya udah. Harusnya kemarin kan. Kenapa harus tuntung? Dan itu sakit banget kok tuntung. Udah tahu aku takut sama jarum, takut kumak. Semoga aku tidak nangis. Enggak, mau ngelak. Ngelak, ngelak aja. Ayo. Bye. Ayo. Kamu cepet. Tante pilih siapa dulu ya, jangan aku. Yes. Enggak. Kan aku kan udah lahir. Enggak, aku kan kakak, aku harus ngawas sama Bimo. Enggak, aku kan adik. Duh. Ini dia duluan. Aku harus ngawas sama Arin. Cerin. Jarum yang kecil ya. Jarum yang kecil. Jarum yang besar. Mau liburan gak? Kemudian deh. Oh, suntik duluan. Terus mama kakak abis itu nih terakhir. Iya, yang terakhir lebih lama, biarin. Terus kitanya udah dari yang terakhir pas yang sebelumnya udah gak ngerasain sakit, masih ngerasain sakit, biar. Pokoknya siapa yang terakhir tuh yang ngerasain sakitnya lebih lama, ya gak? Ya kan? Ya udah. It's okay. Begini, Ona. Aku takut jarum, Mama. Aku juga takut jarum. Belum masuk loh kita ke ruang dokter. Kita baru di ruang tunggu aja udah kayak lebay banget ya. Aturan kita tidur. Ya kan, tidur biar gak ngerasa. Kita tidur udah disuntik. Ya. Ini imunisasi apa, dokter? TD. Supaya apa, dokter, bisa jelasin di sini nggak? Penyakit misteri. Yang saat ini dengar dulu, dengar. Ya, ada KRP atau cacar luar biasa, jadi kalau bisa semua harus suntik. Kenapa nih? Itu aduh. Kenapa nih? Mama. Oh my god. Nola, kamu gak boleh kencengin. Bentar. Mama tuh. Sosok
Kamu kok tarik lagi jarumnya? Jangan, iya, jangan. I know. Jadi ya, aku katanya kamu langsung ya. Atau aku katanya jangan dia. Apa kamu dulu? Oh, enggak kan? Tunggu dikasih apa lagi? Ya, kamu jangan kemana-mana ya. Jadi tarik ya, Kak? Oh my God. Naura, jadi tarik. Mami, aku tarik. Enggak belum, kelamaan itu, Nak. Panik doang gayanya banyak banget. Apakah kita harus teruskan permasalahan ini karena kita ini harus suntik ini harus diselesaikan dengan bijaksana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Enggak, aku takut pasti masukinnya. Gimana caranya gimana supaya nggak takut? Enggak. Jadi bagaimana kak solusinya supaya kamu nggak takut? Jadi bagaimana kak caranya? Cara jauh begini. Itu dibuka. Dokter. Mama yang ngetikin deh. Ih, mama enggak ngerti, dokter. Mama aja yang wakilin. Wakilin. Ya wakilin. Suntik bisa diwakilin. Coba kita ambil rapor. Ih, mami. Ih, ini. Ih, gimana? Kok pakai diwakilin? Maksudnya saya dua kali suntik gitu. Ah, serem banget. Ah, tapi gimana caranya biar nggak takut? Baca doa, tarik nafas, merem, jangan dilihatin. Bayangin teman-temannya yang udah suntik deh. Enggak ada, belum ada. Ada, Luisa udah. Ayo, Gema, Kakak Gema. Tunggu. Shabila udah, Shabila. Tadi udah masuk dengan S ya? Udah. Ini kelamaan nih enggak fungsi deh. Ya, tunggu, ya. Aku lagi baca dong. Ah. Oke, baik. Enggak ada apa-apa. Enggak ada mati. Mama mana tadi yang udah? Katanya lagi doa nih. Katanya lagi doa gimana kok? Iya. Ya udah doa dulu aja. Doa apa? Aku sih, kamu yang kirim kirain dong, Mbak. Ya ampun. Kakak, bangkit dong. Enggak dong. Yaudah, yang cantik. Tunggu, enggak, jangan alusan. Terima kasih, akhirnya ini udah suntik. Dan nanti kita liburannya tenang ya, Nak ya. Enggak kena sakit ya. Tuh, tuh, pokoknya. Oke, sayang ya. Oke. Jarumnya kecil. Iya, jarumnya. Enggak sakit kan? Mana tadi? Iya. Jarumnya kecil kan? Iya. Nah, udah deh. Pinter nenya. Ah, sini dikasih Mami mau. Bilang makasih sama suster. Makasih suster. Udah nangis ya, Mama.
Mama ketemu dokter dulu bentar. And we are the Buddies.